Oke, buat semuanya, selamat pagi. Balik lagi bersama saya, Randy Prasatya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai tingkat keiritan bahan bakar Bumblebee. Jadi dari sini, kalian bisa estimasi sendiri, khususnya bagi pengguna Yamaha R15 V2 ya. Oke, saat ini saya lagi ada di alun-alun Rembang. Saya terakhir ngisi bensin itu di alun-alun Bondowoso. Itu saya fullin bensin, kalau pertama itu sekitar Rp100.000. Dan kilometer sendiri udah saya nolin ya. Jadi kita bisa melihat sendiri berapa sih jarak antara alun-alun Bondowoso sampai ke alun-alun Rembang dan berapa jumlah bahan bakar yang dikeluarkan. Oke guys, sekarang kita lihat sendiri langsung ya. Ini saya lagi ada di tepat berada di samping, di belakang ya, belakang alun-alun Rembang, Jawa Tengah. Sekarang kita lihat sendiri. Pertama kita akan membahas tentang jarak. Jarak dari alun-alun Bondowoso sampai ke alun-alun Rembang adalah 401 km. Di sini masih ada 2 strip ya. Kondisi dari alun-alun Bondowoso itu saya fullin, itu senilai Rp100.000 untuk bensin tipe Pertamax. Ya, berarti saya simpulkan bahwa full tank dari Yamaha R15 Old ini itu senilai Rp100.000 untuk bahan bakar Pertamax dan bisa menempuh jarak 400 km lebih. Ini masih ada 2 strip ya. Ini saya sengaja bikin review di sini. Jadi saya menjaga-jaga, saya nggak mau nunggu sampai kosong. Tapi nanti pada saat di strip 1 atau strip berkedip, kemungkinan ini ada di 420 km. Jadi kesimpulannya adalah untuk tipikal motor Yamaha R15 Old seperti yang saya gunakan ini, untuk full tanknya sendiri berkapasitas untuk bahan bakar Pertamax ya senilai Rp100.000 itu full dan bisa menempuh jarak 420 km kurang lebih. Itu updatean saya kali ini, sekedar info untuk kalian. Jadi jika kalian bertanya, Bang Randy kok sering bolak-balik Jakarta Banyuwangi, itu memakan bensin berapa? Kurang lebih Rp300.000 dari Jakarta sampai ke Banyuwangi untuk bahan bakarnya sendiri Pertamax ya. Dan untuk olinya sendiri saya biasanya 2 kali ganti oli untuk sekali jalan. Oke, itu sekian review singkat dari saya. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian, khususnya pengguna Yamaha R15 V2 atau Yamaha R15 Old. Thank you buat kalian, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa juga buat diklik tombol loncengnya. Bye, thank you semuanya.